Umbi. Hah? Umbi. Tapi. Pada kesempatan ini kami kebetulan sama LPM Padan Ramil sedang berada di Gurung Minda karena di komplek perumahan Gurung Minda ini pada malam tadi jam 8 ada kirmir sungai Cironggeng yang jebol sepanjang kurang lebih 11 meter sehingga akibat jebol tersebut air dari sungai Cironggeng masuk semua ke komplek Gurung Minda dan semalaman sampai dengan tengah malam itu ketinggian di sini ada yang sepinggang, ada yang selutut ketinggiannya dan 106 rumah akhirnya terendam fatal dan 94 lainnya terdampak tidak begitu. Dan hari ini mulai dari tadi pagi kita beserta warga masyarakat, beserta dinas kebakaran, kemudian juga PU alhamdulillah telah melaksanakan berbagai upaya darurat. Pertama untuk tangguh yang jebol, sekarang bahkan masih dilaksanakan, sedang dilaksanakan, mudah-mudahan dalam sejam dua jam ini bisa beres sampai ke atas. Karena kalau sejam dua jam tidak beres itu tangguh, kemungkinan besar air akan masuk kembali ke Gurung Minda. Oleh sebab itu kita bersama warga masyarakat sedang bekerja keras mengupayakan secepat mungkin agar tanggul bisa secepatnya diperbaiki kembali. Kemudian untuk jalan-jalan di Gurung Minda ini kebanyakan tertutup lumpur dan itu pun semua warga masyarakat sudah membersihkan masing-masing dan alhamdulillah proses pembersihan berjalan cepat karena tadi kita juga mendapat bantuan dari dinas kebakaran dengan mobilnya disemprot sehingga pembersihan di jalanan bisa cepat dilaksanakan walaupun belum seluruhnya, baru sebagian. Dan tadi alhamdulillah kita juga berterima kasih Pak Kadis PU, Pak Didi juga langsung hadir ke sini, Pak Kepala Dinas Kebakaran juga hadir di sini, kita juga Musbika sama masyarakat semua hadir di sini untuk sama-sama melaksanakan penanggulangan pasca banjir di Gurung Minda ini. Untuk sementara ini, karena memang waktunya mepet dan tidak mungkin kalau di tembok permanen, untuk sementara kita pakai bronjong, pakai bambu, pakai karung, pakai batu sebagian untuk menahan sementara sampai nanti minggu depan, besok lusa, mungkin akan dilanjutkan dengan pembentengan secara permanen oleh Dinas PU. Dan juga alhamdulillah tadi sudah banyak datang ke kita juga dari Dinas Sosial mau membantu untuk kelengkapan sembakonya dan juga kita juga sedang mengajukan bantuan-bantuan lain karena sebagian masyarakat ternyata akibat banjir ini memerlukan kayak kasur, banyak yang terendam, kemudian juga pakaian, bahan makanan. Itu juga banyak mereka yang membutuhkan.